Sobat Banmol, dimanapun berada ya. Terima kasih kalian baru bergabung ya. Kita main di akun yang keempat ya. Jadi akun yang keempat ini bisa mabar bareng teman-teman. Nanti ID-nya akun yang pertama, yang utama, yang ketiga dan keempat itu saya letakkan di bawah video teman-teman ya. Ini pakai akun yang keempat ya, khusus Alpha. Jadi bagi kalian yang mau mabar, ya nanti saya letakkan. Moga menang, cok. Nampaknya S5 ini mengalami kekalahan teman-teman ya. Kasihan kali dia cuy ya. Your team is banning. Dari tadi low streak. Ternyata ya kan, kasihan kali S5 ya cuy ya. Mengalami low streak deh kan cuy, kita kasih tahu dulu ya kan. Jangan buta map. Makanya itu adalah salah satu buta map ya, menjadi persoalan yang paling vital ya di akun Epic ya teman-teman, atau di tier Epic ya teman-teman ya. Luar biasa ya kan, S5 ini kasihan ya teman-teman ya. Tim gua tadi buta map. Bisa jadi teman-teman, kadang kita yang nggak buta map ya kan, tiba-tiba tim kita yang buta map ya kan, tele ya kan cuy. Ah itu ya kan. Kasihan kok S5 ya cuy, kita legendong lah ya. Wah kasihan ya cuy ya. Ya, pakai hero andalan kalian ya kan cuy, auto hyper di akun keempat. Itu ya kan. Cuman kalau kita di akun yang keempat nih teman-teman ya, kita jadi hyper sih. Win ini slow. Kita kasih tahu lah dia teman-teman ya, biar S5 nih apa ya biar senang lah dia. Kasihan juga dia lost streak teman-teman ya. Kebetulan kita solo sih akun yang keempat ini, full alpha ya. Absen dari mana saja kalian berada, terima kasih yang belum bergabung teman-teman ya. Wah, sahabat-sahabat saya dari cabang saya mereka oke ya kan. Siapa yang kira-kira ya yang mengalami duka seperti S5 nih ya kan. Aku kalah terus nih bang. Aku ditroll bang. Kalian sudah nggak buta map, kalian sudah roaming, kalah juga. Berarti bukan salah kalian, itu salah tim. Tapi kalau kalian asal pick ya, asal pilih hero, nggak tahu mana counternya, mana yang berus kalian pick ya, wajar kalau kalian kalah. Bisa jadi kalian tuh nggak pandai pick hero gitu teman-teman ya. S5 pakai apa? Pakai Johnson lah S5. Enak tuh pakai Johnson. Nah gitu, pinter kau. S5 lah. Oh alah, sempak. Pakai Balmon dia. Ya. Pantes lah kau kalah, telek. Guys tahu, guys tahu. Pantes lah, pantes lu kalah. Asal pick ya kan. Si asal pick sih. Telek, telek. Ini berat nih cuy. Iya, yang bentar sih. Jadi faktor tuh banyak teman-teman ya, tapi hero yang paling enak untuk solo tuh yang pertama itu Balmonos, kedua Alpha, ketiga tuh Sun Wukong ya. Ya kan, kita akan ajari gimana jadi hyper ya kan cuy. Hyper ya kan, Alpha ya kan. The king of Benchong in a Mobile Legend. Nah, itu ya kan. The Benchong is back. Hero Benchong is back to business. Jalannya macam Benchong jir, telek lah. Ya tapi walaupun jalannya lemah gemulai gitu ya, tapi sakit coy. Itu dia. Di akun yang keempat teman-teman, saya tinggalkan ID-nya di bawah video teman-teman, bagi yang mau mabar silahkan ya teman-teman ya gitu cuy. Kan Hyper Alpha versus Hyper Cyber. Kita beli yang darah biru itu ya, retribusi yang biru itu teman-teman ya. Ah itu dia. Ice Retribution ya kan. Jalannya sih ya kan. Jalannya seperti ya perempuan yang habis dipingit ya kan. Kita gendong kasihan ya S5 dia user Balmon juga tuh ya. Kita gendong lah deh, kasihan si Balmon atas tuh. Kita lihat gaya mainnya gimana. Kenapa dia bilang katanya dia yang temennya yang buta map ya teman-teman ya. Kita lihat dulu ya teman-teman. Kita nggak harus percaya sih. Kita lihat dulu gimana metode dia main ya kan. Kenapa dia sering kalah gitu cuy ya. Ingat teman-teman, bagi kalian jangan offlaner ya kan. Kalau kalian sudah clear kalian di lane kalian itu ya kan, boleh kalian ada dua pilihan sih, boleh ngebuff, boleh bantu mid gitu loh teman-teman ya. Bagusnya sih kalian bantu mid sih. Kalau kalian tuh apa ya, mid tuh butuh bantuan. Jangan kalian ngebuff, langsung ngebuff aja ketika mid udah dirusuh atau buff hyper kalian dirusuh gitu. Bantu, jangan ngebuff kalian. Nos. Sah. Nos.
Ini memang khusus, akun yang keempat ini khusus untuk membantu ya sahabat-sahabat saya, solo player yang menderita kekalahan ya, seperti user Balmon di atas teman-teman ya. Tapi dari gaya mainnya sih dia, nyosah, dapat nih. Ayo Sun. Nah, itu dapat nasi sih cuy. Nyos. Di Alpha ini sebenarnya di season sekarang ini menjadi hero pilihan terbaik bagi kalian yang main solo ranked ya teman-teman. Walaupun dia jalannya macam telek ya kan, tapi dia worth it kalian pakai di solo ranked ya teman-teman ya. Sabar. Kita beri seperti biasa teman-teman ya, sepatu dulu atau boleh brawl asek pun boleh teman-teman ya. Dari susunan pemain sih berat nih teman-teman ya, sumpah, karena mereka ada hero ini ngeselin ya, hero tik real ya teman-teman. Nos, mantap jiwa. The Alpha ya kan, the King Cupid is back ya kan, the Bencong is back. Hero Bencong jir. Sini lah. Dapat turtle mereka anjir. Cek slow. Nos ya kan. Tapi nggak masalah bagi kalian yang memiliki jalan seperti Alpha ya, kalian harus ini ikut terapi lah kalian ya. Bener nggak sih? Lele ya kan. Sah. Nos. Sabar. Alpha ini butuh item teman-teman ya. Butuh item ya. Dan Alpha ini sangat worth it, tapi gini teman-teman, di akun yang keempat ini kita memang sering jadi hyper ya teman-teman ya. Jadi bagi kalian yang user user hyper sih sekali-kali boleh lah, cuman sering kita jadi hyper sih, kan butuh item ya. Cc, nos. Wah, oh, buset di sini rupanya ngendok dia. Ayo Sun. Oh, ada Alpha. Ayo Sun. Nos. Cc Sun, nggak usah Sun. Oh bisa. Nos, mati nih. Duh. Nos. Mati kau. Nos. Sabar, slow, kalem. Absen dari mana saja kalian berada yang baru bergabung. Terima kasih ya teman-teman ya. Pakai hero ya, the Bencong in the world ya teman-teman. Bencong di Mobile Legend ya. Apa ya kan? The King Cupid. Berapa ini Alpha ini? Jalannya nggak nahan jir. Nyos. Sorry Sun, sorry. Tunggu sabar Sun. Nyos. Jadi ya Blood Last X. Temajib si. Tunggu. Sabar. Slow. Nyos. Oh, pantes lah. Siapanya nggak pernah roaming jir. Di sini nggak nih kok lari ke sini mereka, nak. Nos. Mati tuh. Udah nih. Aduh. Nos. Dadah. Mundur. Wes. Nggak usah. Nos. Stop. Oke. Nos. Nggak usah. Pelit ulti lah kalian ya. Cooldownnya cepat. 12 detik. Set. Slow. Nos. Bisa sih didapat itu. Sah. Sini kaget kau. Nyos. Wow. Oh, pecah peringsilanmu. Sah. Ini nih. Ah. Nice. Bisa sih. Ada ulti gua. Ini mati nih. Cek. Nyos. Kalah bakal kok kan. The Bencong is back. Ngeri ya kan Ji? Itu ngapain lah Balmon di situ satu lane aja. Itulah kelemahan user Balmon kalian tuh. Lane satu lane aja ngendok kalian. Enggak peduli kalian. Yang terjadi di mid, terjadi di mana-mana, pokoknya kalian lost. Pokoknya kalian satu lane aja. Itu pantas kok kalah tadi, telek kok. Kesel gitu ya kan Ji? Oh, buta map ya. Pokoknya dia yang buta map, telek. Bang, fall back bang, please bang, fall back. Kalian buta map anjir, nyos. Sah. Oh. Makanya kita kadang malas juga fall back cok. Dia buta map mainnya anjir. Makanya kalau kita ketika kalian udah kita fall back itu kita ajak
main klasik dulu ya kan. Biasanya gitu. Ah, ini mainnya buta map ini ya. Langsung unfollow ya kan. Ya kan? Buta map itu kan mempengaruhi kemenangan ya teman-teman ya. Itu penting kalian buta map ya kan. Ibaratnya kalian mau ke kuburan ya kan teman-teman ya, atau ke rumah pacar kalian ya kan, tapi enggak tahu alamatnya, mau kemana kalian? Kuburan. Kan enggak ya kan cuy? Itulah pentingnya buta, pentingnya map itu. Enggak buta map kalian. Nah, tahu alamatnya di mana pacar kalian ya kan? Nah, itu. Se, tunggu sabar Sun. Nyos. Wah, kita lah MVP ini cuy. Ini belum tentu ya cuy. 504 teman-teman ya, togel hari ini ya teman-teman. Se, slow slow. Nyos. Cerot. Wow, kaget kau kan. Pantes lah Balmonnya noob. Pantes kau kalah Balmon. Kau satu lane aja kau. Nos. Aku fokus turret. Kenapa fokus turret Nana kau? Gak bisa kau fokus turret, kau lama fokus turret. Inilah cover gua anjir. Aduh mekanik sama Hilda. Oh sapi kau. Aduh mekanik tuh buy one. Wah. Aduh mekanik buta map kau sapi. Tapi kasihan juga cuy ya. Kita gendong lah dia ya. Karena lost streak ya teman-teman ya. Tapi sapi ini kita report pasti itu. Kalian user Balmon tuh ketika kalian udah clear lane kalian itu, biar matilah dia, biar dia dibunuh enggak usah bantu. Saya bunuh lawan. Cuman. Mati nih. Semak sini kau kan. Sah, sini kau kaget kau. Kau. Wah, siapa nih user Balmon? Malu-malu user Balmon lah ini sumpah. Kalian user Balmon tuh jangan satu lane kalian gitu. Kalau clear lane balik langsung tengah gitu, bantu tengah. Bantu mid gitu. Nos. Sah, rompol untukmu. Kau. Jadi ya kita cuy. Wah, kita gedong lah ini cuy. Sinilah. Nos. Sah. Double weh. Rompol untuknya kan cuy. Sah. Kita dua match lah teman-teman ya. Dan tapi pakai akun utama lah kita. Nyos. The bencong is back. Back to business. Jalannya macam bencong, jir. Tle alpha. Tapi ya walaupun jalannya kayak bencong dia kuat, jir. Hero-nya itu ya kan. Kalian abaikan aja lah jalannya ya kan. Yang penting dia jago ya kan. Alpha paling enak jadikan hyper teman-teman ya. Worth it lah teman-teman. Kita 2 match lah. Nanti siap ini kita pindah ke akun utama aja lah ya teman-teman ya. Bener gak sih? Akun utama kita balik ke Epic jir. Sumpah. Nyos. Oh, sakit banget bos. Gak bisa. Bisa sih. Nyos. Sah, bantulah. Kita jadi tembengin, jir. Yosh. Mana Sun tadi? Saya. Nos, sakit kok, bos. Pantes lah, kalau kalian tuh user Balmon jangan buta map. Rupanya dia buta map sapi. Teman lain tuh buta map, bang. Kau yang buta map, telek. Kesel kali kita, sumpah kok sama buta map ini. Kesel kali kita, loh. Nos. Temen gua katanya tadi di grafik, temen gua, bang. Gua kalah mulu dari tadi. Ya rupanya kau yang buta map salah satunya, telek. Biar aja lah, gak usah kita tolong biar kapok ya. Kita tolonglah, kasihan ya kan cuy. Walaupun dia buta map ya, kali ini dia sudah berusaha sesuai dengan kemampuannya. Nos. Nos, sakit banget bos. Srot. Wah nyampah aja dia cuy. Gak apa-apa lah ya kan. Wajar ya, orang buta map emang gitu urcanya, nyampah. Nos. Legendary ya kan. The bencong is back. Back to the leg ya kan.
Aduh, sakit anjir. Tahu ini lah temen-temennya. Kalau win kita pindah ke akun utama aja. Kita balik ke Epic, jir. Terlihat ya kan, cuy. Gak apa-apa lah ya. Biasa itu ya. Tapi kita mabar lah. Se. Nos. Oh. Kita MVP. Gak mati kita, jir. Oh, nanti kita tinggalin ya ID yang akun yang keempat bagi kalian mau mabar, temen-temen ya. Kita pindah akun yang ke utama teman-teman ya. Sese, kita buat kopi dulu. Mantap jiwa. Victory. Oke, kita akun yang utama teman-teman kita pakai Sun ya. Kita balik lagi ke Epic, jir. Tapi kita mabar ya, teman-teman. Sama ya kan, Mas Bro, Ade Adam ya kan, cuy. Dari mana sih Adam nih, cuy? Adam ya, Ade Adam. Palangan. Palangan tuh dari mana? Absen bagi kalian tahu ya, Palangga. Palangga tuh dari mana, teman-teman? Absen. Bagi kalian yang tahu daerah Palangga ya, si Mas Bro Adam ini, teman-teman ya. Luar biasa. Tadi yang akun yang keempat nanti saya letakkan ID-nya di bawah video ya teman-teman. Termasuk akun yang ketiga, yang keempat. Pokoknya pertama, yang ketiga, dan keempat. Yang akun kedua tuh full solo teman-teman. Jadi kita memang nggak bisa mampar akun yang kedua. Welcome to Mobile Tele. Sun Wukong lagi teman-teman ya. Ini hero yang paling enak buat kalian mabar maupun solo. Di season sekarang ini memang ada dua hero ini yang paling bisa kalian jadiin pilihan untuk kalian main solo ya teman-teman ya. Yang pertama itu bisa Alpha atau bisa Balmond sih, atau bisa juga Sun Wukong. Untuk solo sekarang dia lagi meta-metanya sih hero ini teman-teman ya. Kalian pasti akan menemukan banyak sekali lawan yang memakai Sun atau lawan memakai Alpha ya. Karena memang lagi meta sih sekarang ya kan. Os. Lawan ya, Chow ya kan. The King ya. Tendangan salto ya kan. Please lah. Nge-lag aja dari tadi lo. Wah. Oh jago cuynya cuy. Tidak. Pagi-pagi cuk. Mudiar. Datang temennya, kalau enggak mati ya kita. Sabar ya teman-teman ya. Yang user Sun mental harus kuat teman-teman. Kita dapat hero OP teman-teman lo. Ada Pakuito dapat kita cuy ya. Pakuito ya kan, kemudian Alice kita dapat ya kan. Eudora dapat Hyper Cyber ya. Teman kita ya, De Adam ya. Oh, nice Adam, nice Adam, Adam nice. Nos. Pakuito jadi tank. Gak apa-apa ya teman-teman ya. Worth it sih jadi tank ya. Aduh gak bisa cuy. Wah mati lagi kita cuy. Satu kampung di sini asem. Wah. Sorry. Gak bisa. Sorry. Offset gua. Nafsu. Sorry. Sorry my friend. Anjir. Asem. 2-0. Slow. Sorry. Salah gua tadi tuh. GG Sun. Wah, udah mulai bacot ya kan. Ini Dairot. Dairot siapa? Pakuito kok.
belum tahu ya kau bacotin siapa ya kan. Ini bapak ya kan, pengacoran ya, nasional ya kan. Tapi kalian kalau dibacotin kayak gitu di awal-awal game itu ya slow kalian ya kan. Mau tak boleh side lane aku. Oh, dia mau side mau diri, mau jadi side lane dia cuy ya. Ya kan, tapi dia kita suruh jadi tank. Kau nanti gendong kau. Wah, kau iru apa kau? Tinju kau ya kan. Sabar teman-teman, bagi kalian yang sering ah dap. Lu kok kita yang dapat. Lo ya sabar ya teman-teman ya. Sabar aja lah. Sinilah tendang. Sabar teman-teman ya, bagi kalian yang sering dibacotin, kalian-kalian sering mati di awal-awal, kalian mental harus kuat, jangan mental kalian. Ah, dibacotin gitu langsung down, lemah kali mental kalian. Nos. Enggak bisa, Cok. Bisa sih itu sebenarnya. Oh, enggak bisa. Enggak semudah itu. Cepat banget, anjir, mananya habis. Balik ada Luci. Ini jadi corrosion side ya. Ini hero yang paling enak untuk main solo sih, teman-teman ya. Alpha Sun itu hero yang lagi meta sekarang yang bisa kalian pilih untuk apa ya, main solo ranked ya teman-teman. Kalian pasti akan menemukan banyak sekali lawan-lawan kalian yang pakai dua hero ini di rank, pasti itu teman-teman. Apalagi kalian sudah masuk ke tier legend ya, atau mythic pun udah banyak orang-orang pakai Sun. Bahkan di beberapa kali Sun bahkan di mythic tuh di ban ya teman-teman. Nos, oh, ada exitku sih kita. Kau cicil kau. Bisa sih nih skill 2. Bisa sih, wah mati aturan 7, skill 2, skill 3, bisa tuh mati sebenarnya. Oh, sini gebukin sana. Mana tadi dia? Wah, balik dia anjir. Aturan mati sih tadi ya. Oh, balik dia. Jadi corrosion side, nice. Nos. Sah. Nos. Cicil kau sampai bosok kau. Kau. Sinilah, sakit aku bos. Ini mati nanti nih. Cek. Ada sekut sudah mati sini. Saya enggak kelihatan. Cek. Belum ada cooldown. Bisa sini. Kau. Cek. Oh, ada ulti gua. Jangkrik lah, pinter dia nunggu gua ulti. Alah, sapi 3-0 ya kan, angel. Ah, nice Adam, enggak sia-sia kau namanya Nabi Adam kok. Mundur dah, mati kau nanti Dam. Bantu ini lah Adam. Aduh. Mati kau. Ah, sini kau. Mampus kau. Alam bakal. Slow ya teman-teman ya. Enggak usah mental kalian ya kan. Sini lagi kita cuy. Wah, enggak bisa, Cok. Cek, kita ini aja ambil cuy. Slow ya kan. Butuh item sih Sun nih teman-teman ya. Di sensor sekarang. Tapi lagi memang bener-bener lagi meta sih Sun teman-teman. Pokoknya dua hero ini memang mungkin itu strategi muntun juga sih, karena Sun di bulan Juli mendatang yang akan mendapatkan skin Starlight ya teman-teman ya. Sudah keluar sih bentuknya seperti apa skinnya ya. Dan di bulan Juli mendatang kita akan beli skinnya lah teman-teman ya, Starlight member. Sinilah Sun. Sinilah Cho. Hero apa kau? Nos. Ini bisa ini. Udah bisa ini. Sinilah. Wow. Ada ulti sih kita. Sinilah, bisa ini. Udah kita gebukin aja lah ini. Mati nih. Oh. Sini lo. Mau lagi kok. Ini. Kau mau lagi? Ini.
Sakit banget, bos. Sah. Wow, dekat bang. Slow mas bro, kalem. Jadi bagi kalian yang sekarang ada peluang atau pakai Sun untuk main solo ataupun mabar, kalian ambil lah ya. Di Hero 2 itu teman Alpha Sun ya. Kalian kalau Alpha kalian ini ya sih, kalian apa ya? Kalian abaikan dia model jalan dia teman-teman ya. Enggak usah kalian liatin jalannya Alpha aja kalian ya. Tapi dia sakit, cuy. Enak kalau war, enak ya kan? War enak cuy ya, karena bisa knockback ya. Sakit banget, jir. Sabar. Terima kasih kalian yang baru bergabung, sahabat saya dari sahabat Semeroki ya. Terima kasih sudah meluangkan waktu buat buat nonton Embalmon, sudah menyediakan waktu buat buat nontonin, buat nonton di sini, mantengin di sini bersama teman-teman kalian, keluarga, anak, atau siapa saja ya. Terima kasih ya teman-teman ya, luar biasa kalian ya. Kita doakan bagi kalian yang sekarang sering like, sering nonton Balmon ya, kita doakan kalian panjang umur, diberikan umur barokah, keturunan soleh-soleha ya, diberikan kebahagiaan dunia dan akhirat, dijauhkan segala malapetaka dan segala macam virus-virus yang berbahaya ya kan cuy, termasuk dijauhkan dari virus corona gitu. Terima kasih teman-teman sekali lagi ya sudah gabung di sini teman-teman. Bagi kalian yang masih pelajar, saya doakan ya kan kalian menjadi pelajar yang apa ya, pintar ya, soleha, yang soleh, yang soleha, yang berguna nusa bangsa agama ya. Orang-orang atas ini ya, di sini dia nih. Iha, rompol untukmu. Wow. Thank you teman-teman ya, termasuk sahabat-sahabat saya dari Malaysia, Singapura, Brunei, dan dari mana saja kalian berada yang selama ini atau setiap hari mantengin channel Balmonos ya. Thank you so much ya. Thank you very much. Thank you so much. Bener ya tuh bahasa Inggris ya itu? Kok salah pulang di sini-sini ya kan? Ya kan, sukron ya, sukron kaseron ya kan. 6-3-1 teman-teman ya, togel hari ini ya teman-teman ya. Ihi, tendanglah sini. Pinter dia nendangnya pas jir. Wah, kita lah menang teman-teman ya. Sah. Nah, kau udah kita ngelot aja lah. Adam. Sini Dam. Mana Adam tadi? Biar win kita teman-teman ya. Kita akun yang utama ini balik ke Epic Jin, kalah sama kayak kalian ya. Alhamdulillah ya Allah. Kita lawin MVP lah kita kayaknya teman-teman ya. Bener enggak sih? Bagi kalian yang ingin mabar, nanti saya tinggalkan ID-nya, akun yang pertama, akun yang ketiga, dan akun yang keempat teman-teman ya, di bawah video teman-teman ya. Kalau nanti kalau lupa ingetin nanti teman-teman ya. Kalau lupa di komentar mana bang ID-nya. Kalau kadang kita lupa juga ngasih ID di bawah video teman-teman ya. Saya. Oh jangan lupa nih malam Jumat berbanyak solawat teman-teman ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ali Muhammad teman-teman ya. Satu solawat kalian itu akan menghapus 10 kejerekan kalian, mencatat 10 kebaikan ya, dan mengangkat 10 derajat ya kan cuy. Ada 30 manfaat yang kalau kalian solawat sekali aja cuy ya. Os. Ulti bisa gak sih? Wes lah, enak lah. Mau mabar ini cowok ya. Os. Wah, kita MVP nih fix. Udah enak, turek aja lah. Turek. Nah gitu cuy ya. Gitu ya kan. The winner is back. Bagi sahabat saya yang sekarang lost streak, sabar teman-teman ya. Terima kasih sudah meluangkan waktu. Jangan lupa like dan subscribe, aktifkan notifikasinya biar tahu video update selanjutnya. Jauhi narkoba, jangan tinggalin sholat, baik sama kedua orang tua kalian ya teman-teman ya. Kita balik ke Epic cuy. Telek lah ya kan cuy. Tapi ya, enggak apa-apa, wajar. Sampai ketemu lagi next video teman-teman. Dadah. Assalamualaikum.